Sore teman-teman. Hari ini saya lagi berada di Trawas ya. Ini saya mau menuju ke Hidden Valley. Jadi ini kafe sekaligus penginapan ya. Untuk di awal video kita awali dengan rutenya. Ini di perempatan Puncak Trawas, kita ambil ke kiri ya. Kita belok ke kiri ke arah Jolotundo. Nah, dari sini terus sejauh 800 meter. Ya, dari sini jalannya langsung menurun. Dan kita lurus sejauh 800 meter ya. Untuk jalannya aman ya, untuk berpapasan mobil. Di depan itu juga ada mobil, sebelah kiri ini juga ada ya Resto Ayana dan hotel juga. Yang sebelah kanan tadi adalah Paseban Agung. Ini kita masih lurus ya. Jalan ini juga bisa menuju ke ini ya, Cafe Estusae, Simbiosis, dan juga Mirondo, dan juga Ubaya UTC ya, UTC. Wah, cuaca hari ini mendung ya, terlihat di depan itu gunungnya tertutup mendung. Sebenarnya bagus kalau enggak ke cuacanya mendung. Gunung Penanggungan terlihat ya dari sini. Perempatan di depan kita belok kiri ya, di Balai Desa Tamiajeng kita belok kiri. Kalau lurus itu ke Jolotundo. Nah, ini belok kiri ke Jalan Tamiajeng. Kita belok kiri, ini ada TK Balai Desa Tamiajeng. Ini kita belok kiri. Jembatan setelah yang lurus 500 ya. Meter, belok kiri. Nah, di depan ini ada gang kecil ya. Kalau ke kiri itu ke Swan Camp. Swan Camp juga pernah saya reviewkan tempatnya. Di situ ada camping ground dan juga kafenya ya. Bagi teman-teman yang pengen cari tempat camping di area Trawas, di Swan Camp juga bisa dicoba ya. Dan juga saya pernah mereview beberapa tempat camping yang ada di Trawas juga, seperti Alas Pelangi, Alas Venus juga pernah saya reviewkan. Terus di Delanggu Camping Ground itu juga pernah saya reviewkan. Oke. Ini hati-hati ya. Nah, di sini jalannya sudah menyempit. Ini kalau lurus ke Cafe Sabin dan juga bisa ke apa itu, Rustic Market. Rustic Marketnya Trawas ya. Ini kalau ke kanan jalan cor. Nah, kita belok kiri. Gantian ya untuk papasan mobil. Ya, dan jalan cukup sempit, jadi kita harus gantian. Kita masuk ke jalan sempit seperti ini, teman-teman. Nah, kafenya setelah 300 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Berada di gang sempit seperti ini. Jadi namanya Hidden Valley. Tersembunyi. Ada bapaknya, kita permisi. Permisi, Pak. Ini sudah jalan cor. Nah, sepeda listrik ini juga salah satu fasilitas yang ada di kafe ini ya, kafenya Hidden Valley. Teman-teman juga bisa nyewa. Nah, untuk letak kafenya di depan itu ya.
kelihatan untuk lantai duanya atau rooftopnya. Isi mas. Ternyata sudah ramai di sini. Iya ini loh. Bagus sih. Siapa parkir ini? Oke, kita cari parkirnya dulu ya. Oke teman-teman, ini kita sudah berada di lokasinya ya, dan ini adalah Hidden Valley yang berlokasi di Kalijaten, Selotapak, Trawas, Mojokerto, Jawa Timur. Dan di depan ini adalah tempat parkirnya ya. Dan di kafe ini juga menyediakan sepeda listrik seperti yang di depan ini, dan yang di depan itu adalah kasir untuk memesan makanan. Nah, di sini sudah terlihat beberapa mobil dan sepeda motor yang terparkir ya. Untuk mobil juga bisa masuk sampai sini ya. Meskipun untuk akses jalan masuknya itu sangat kecil, hanya cukup untuk satu mobil, dan gangnya pun hampir tidak kelihatan dari jalan ya. Tapi jangan khawatir teman-teman, kalau kesini nanti dibantu oleh juru parkir yang ada di tempat ini. Dan di depan ini juga ada tungku perapian ya. Memang di daerah Trawas ini kalau malam itu sangat dingin ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau menginap di sini, kalau kedinginan bisa menyalakan api unggun yang sudah disediakan tempatnya. Dan kita menuju ke penginapan. Jadi untuk cafe Hidden Valley ini juga menyediakan penginapan, ada 4 unit ya yang ada di sini. Dan ini yang di sebelah utara. View yang paling bagus di sini adalah ruangan yang berada di paling utara ini. Viewnya kita langsung menghadap ke Gunung Penanggungan. Oke, kita coba lanjut ke sebelah selatan. Kita lihat untuk yang lain. Di sini semua penginapan ini sudah disediakan kamar mandi, meskipun kamar mandinya tidak di dalam kamar ya, tapi ini dibangun di luar kamar. Semuanya sudah disediakan masing-masing di sebelah kamarnya. Untuk tarif menginap Hidden Valley ini saat weekend Rp650.000, include sarapan untuk 2 orang, sedangkan untuk weekday ada potongan 20%. Di depan ini juga terlihat gazebo ya, ini untuk kafenya. Kita juga bisa memanfaatkan gazebo ini untuk berkumpul bersama keluarga maupun teman. Dan di sini juga ada area tempat duduk semi indoor yang view-nya langsung menghadap ke Gunung Penanggungan. Untuk harga makanan di Hidden Valley ini relatif lebih murah dibandingkan dengan kafe-kafe di sekitar area Trawas. Dan berikut adalah menu di kafe Hidden Valley ini. Yang di atasnya sini juga sama ya, ini ruangan semi indoor dengan meja kayu kursi. Dan di sebelahnya di sini juga disediakan toilet untuk pengunjung kafe. Di sini juga ada musola, meskipun tidak terlalu besar ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk beribadah di sini. Di sini juga disediakan area outdoor ya, seperti yang di depan ini. Dan yang tampak di depan ini adalah pohon durian. Sayangnya belum berbuah ya untuk pohon duriannya. Kita coba naik ke atas ya, ini ke rooftopnya atau ke lantai duanya. Di sini adalah spot favorit pengunjung kafe Hidden Valley ini. Dan seperti ini untuk area yang ada di lantai duanya. Ada area semi indoor dan ada area yang di outdoor. Dan untuk view-nya kita langsung menghadap ke Gunung Penanggungan. Selain Gunung Penanggungan, di sebelah selatan itu juga ada Gunung Arjuna Welirang. Selain kafe dan penginapan, di sini kita juga bisa menyewa sepeda listrik untuk berkeliling di area sekitar Hidden Valley ini. Untuk sewa sepeda listriknya adalah Rp15.000 per 15 menit.
Jadi itu tadi teman-teman review jalan-jalan kita di Hidden Valley Cafe yang berada di Selotapak, Lawas, Mojokerto. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya sebagai dukungan channel ini. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Salam sehat, salam wisata, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.